Hello. I want to play a game. Stories and memories are like pieces of a puzzle. Your obsession with other lives has undermined your own existence. Your life descends into madness as you desperately search for the missing piece. The piece that will reveal a way out. Here is my gift. A clue. What you have been looking for has been right in front of you, all along. You just have to look beyond your obsession. Will you continue to lose yourself in other lives? Or will you take a moment to see? To really see? Your mind can be your sanctuary or your prison. The choice is, and always has been, yours to make. Iya, halo guys, kembali lagi dengan Minzo di sini, dan sesuai permintaan, gue balik main sebagai killer, dan kali ini gue pakai The Pick, teman-teman ya. Mantep gak tuh? Iyalah, apapun yang kalian minta, gue pasti berusaha kabulkan ya, teman-teman. Tentu saja dong, masa enggak? Dan ya, ini buat yang belum tahu aja, gue bakal cerita sedikit-sedikit. The Pick ini adalah salah satu killer lisensi juga, teman-temannya. Berarti killer ini tidak bisa kalian dapatkan secara gratis atau via shard gitu, teman-teman. Kalian harus benar-benar beli pakai Auric Cell gitu. Dan harganya juga harga normal sih ya, 500 Auric itu kalau di kerupiahin kayaknya sekitar 120 atau ke 140-an deh, teman-teman. Wih, hampir. Ya pokoknya sekitar 120-140-an deh, teman-teman, kayak gitu ya harga The Pick. Dan buat yang mau coba top up, ya kalian bisa cari aja di grup Facebook gitu ya. Udah banyak juga kok yang tahu, teman-teman, di sini di mana top up buat The Pick Mobile ya. Nah, dan ya seperti biasa juga, ini gue bakal tunjukin ke kalian perks-nya apa aja di sini ya. Yang pertama sebelah kiri itu gue bawa Franklin Demise. Ini perks punya Bubba Sawyer atau Leader Face. Dimana fungsi dari perks ini itu, tiap kali kita ngehit survivornya, survivor yang bawa barang itu nanti barangnya langsung jatuh, teman-teman. Jadi ini salah satu perks yang bagus banget buat killer-killer yang baru ngecoba buat naikin levelnya gitu ya. Kan biasanya survivor ada banyak yang jago tuh bawa center lah, bawa flashbang gitu. Jadi mending kalian bawa Franklin Demise biar kalian gak kena counter sama flashbangnya gitu atau gak sama centernya, teman-teman. Terus yang kedua, yang paling atas seperti kalian lihat itu gua bawa Corrupt Intervention. Ini perks punya The Black. Dimana Corrupt Intervention ini fungsinya luar biasa banget ya, teman-teman. Jadi di early game, di awal game, 3 generator terjauh dari kita itu nanti bakal diblok sama entity kurang lebih 80 sampai dengan 120 detik, teman-teman. Jadi ini perks yang luar biasa bagus karena kalian dikasih waktu lebih banyak buat mencari survivor gitu. Jadi survivor bakal lebih susah buat melakukan gen rush di awal-awal game. Oke, let's go. Kena gak lo? Mantep gak ambushnya langsung kena tuh. Oke. Dapat satu. Yuk kita pasang yuk perangkapnya. Nih, makan nih ya perangkap beruangnya ya. Oke. Terus yang ketiga gua bawa Bamboozled. Ini perks punya The Clown, badut. Bamboozled ini luar biasa mantap juga, teman-teman ya. Karena Bamboozled ini anti perks anti looping gitu. Kenapa anti looping kata gua? Karena perks Bamboozled ini fungsinya ketika kalian melewati jendela, teman-teman, jendela itu nanti otomatis diblok sama entity kurang lebih 2 sampai dengan 5 detik, teman-teman. Gue kira ada orang. Gak ada taunya. Jadi ya biasanya kan survivor kalau udah jago tuh pasti dibawa by one ya, dibawa by one looping antara di killer shack atau enggak di kayak di cow shack gitulah, pokoknya di rumah-rumah gubuk. Susah tuh kalau kalian ngelawan survivor yang kayak gitu, apalagi pakai killer kayak The Pick, teman-teman.
Jadi ya salah satu, oke, kalem. Gua tahu deh mau flashback. Ada suaranya tadi, makanya gua langsung putar kepala. Nah, ini Bill-nya bawa ini nih guys, bawa kunci. Tadi dengar kan, gua habis mukul dia terus tiba-tiba ada suara kunci jatuh. Gua yakin ini build si siapa si Bill-nya, dia pasti bawa Left Behind. Karena dia kayaknya dia niat buat kabur lewat hatch nih, makanya dia bawa kunci juga. Ya, balik lagi ke penjelasan Bang Buzo, perks yang sebelah kanan teman-teman. Jadi itu perks yang mantap aja deh pokoknya. Karena anti looping banget, kalau kalian di looping di Cow Shed, di Clear Shed itu teman-teman, bawa aja Bang Buzo. Bang, gimana emang cara dapatinnya? Ya kalian harus beli The Clown dulu teman-teman. Beli The Clown-nya, mainkan sampai dengan level 20 dan level 40. Biasanya teachable perks-nya nanti kebuka teman-teman. Gitu. Yang terakhir, yang paling bawah itu gua bawa perksnya The Spirit. Ntar namanya apa ya? Aku lupa. Kalau nggak salah, oh ya, namanya Ranker, teman-teman. Ranker ini fungsinya dia vision sama killing, teman-teman. Visionnya itu tiap kali generator selesai, nanti sekitar 3 detik sampai dengan 5 detik itu kita bisa lihat bisa lihat notifikasi di mana survivornya berada teman-teman. Tapi nggak enaknya obsession kita bisa ngeliat kita juga di mana kita berada sebagai killer gitu. Nah, tapi bagusnya Ranker ini teman-teman, selain dia ngasih vision gitu ya tadi, ketika semua generator di map itu sudah hidup, kita bisa membunuh obsession kita itu teman-teman tanpa mori, tanpa perlu hook dua kali. Enaknya gitu. Cuman kalau di sini sih gua nggak gitu berharap banyak buat bisa ngekill obsession gua ya di late game nanti gitu. Gua nggak nyari itu banget sih, karena gua emang butuh visionnya aja, karena emang ini masih level gua masih level 15 deh kayaknya. Oke. Itu salah strategi tuh teman-teman. Gak ada gunanya dia lempar flashbang, tapi gua belum angkat survivornya. Oke, fix. Itu udah vikingnya cheater. Gimana ceritanya coy, lo lempar flashbang 2 kali? Dead heart? Oke. Udah cheater, permainan yang udah kebaca lagi, kacau ya. Apa mau curang? Kacau nih David King. Yang benar aja coy, lu bisa ngeciptain 2 flashbang, jaraknya nggak sampai 5 detik tanpa masuk lemari lagi lo. GG ya, parah cheater. Ya, balik lagi ke penjelasan perks sama teman. Gitu aja sih, Ranker yang perks paling terakhir. Perks punya The Spirit yang paling bawah ya. Gue emang bener-bener gak nyari last skill gitu, tapi butuh visionnya aja gitu, biar bisa nge-spot dimana survivor berada tiap kali generator mereka itu selesai teman-teman. Oke, langsung juga kita jelasin buat powernya The Pick. The Pick ini killer yang terlalu taktis ya teman-teman, kalau gua rasa gitu. Karena memang dia bisa crouching gitu, dan kalau dia crouching itu terror radius sama red stainnya hilang. Tapi gak enaknya kalau mau attack, dia sistemnya ambush teman-teman, jadi ada banyak delay animasi dulu gitu, jadi butuh waktu banget buat ngetek. Cuman enaknya launch attack-nya panjang gitu. Jadi jangkauan attack-nya ketika kalian dalam mode ambush itu, mode yang crouching lagi ngerangkak itu, ngerangkak jongkok, itu range-nya jauh banget. Cuman gak enaknya lama. Tuh. Enak tuh kayak gini. Undetectable statusnya ada, jadi kita gak ketahuan.
Cuman karena ini modenya ambush, jadi attack-nya panjang dan lama gitu. Itu kayaknya ada yang berusaha lepasin trap deh, tapi gagal. Diketahui nama boneka Jigsaw-nya. Suara bayi. Kenapa lagi gua? Nah, kayak kena nih, Sudah gua duga ya. Ini killer nggak jelas juga sih Depik. Namanya Depik, kepalanya babi, suaranya singa, badannya manusia. Maunya apa? powernya tadi selain ambush itu ya teman-teman, selain mode crouching ini si Depik, dia tuh powernya juga ada reverse bear trap teman-teman, perangkap beruang yang terbalik gitu sistemnya. Dan ini ditaruh di kepala ya teman-teman. Nah, perangkap beruang ini bisa langsung ngebunuh survivornya, otomatis meninggoy teman-temannya kalau mereka gagal melepaskan kepala mereka dari perangkapnya itu tadi teman-teman. Gitu. Cuman kalau nggak salah, perangkapnya ini cuman aktif ketika kita berhasil hook survivor itu 2 kali teman-teman. Kalau di hook pertama biasanya belum hidup, tapi di hook kedua pasti hidup. Nah, cara ngeliatin dia hidup apa enggak gampang sih. Kalian tinggal lihat di indikator survivornya teman-teman yang di atas pojok kiri itu. Kalau dia warna merah terus kayak jam berdenting gitu, itu berarti perangkapnya sudah jalan teman-teman. Nah, kalau waktu perangkapnya sudah jalan dan sudah habis, itu otomatis langsung mati survivornya teman-teman. Jadi survivor harus cepat-cepat ngelepasin diri dari perangkapnya gitu. Makanya kayak gue bilang tadi, terlalu taktis kalau main pakai Depik ini. Rame banget jelas, cuman nggak cocok main di rank merah teman-teman. Rank merah survivornya udah ampun, jago kuat-kuat banget. Masih bisa dipakai Depik ini di rank ungu sama rank hijau, masih bisa lah. Kalau rank bawah jelas bisa banget. Ngapain sih? Udah, kita tinggal cari build. Dan satu lagi ya, ini tips buat ngelawan Depik. Kalau kalian ngelawan Depik tapi kepala kalian masih ada trapnya teman-teman ya, dan kalau gate-nya udah kebuka dan kalau timernya itu merah, jangan coba-coba kabur teman-teman. Kalian langsung meninggal pasti, langsung mati. Kecuali timernya nggak nyala, itu nggak apa-apa, bisa langsung pergi aja kok. Okay, sip, kita tinggal cari David King. Nah tuh, kacau nih David King ya. 100% cheater nih teman-teman. Tadi dia udah jatuh, bisa bangun lagi. Sekarang bisa bangun lagi jatuh. Bisa flashbang juga loh dari tadi, kacau. Dah, kita bawa main aja deh. Woys, that hard ya, mantap ya. Tenang, gue cuma mainin lo kok. Ini biar habis waktu lo ya. Semoga trapnya jalan nih. Kalau nggak jalan, gue kill aja deh langsung. Gue bikin knockdown. Nggak bisa gue kill guys, dia bukan obsession gue. Aduh. Oke deh, thank you guys buat yang udah nonton. Kita ketemu lagi di video selanjutnya ya. See you guys and bye-bye. Silahkan klik like, komen, dan share kalau kalian suka dengan video ini. Dan apapun yang kalian minta, tinggal ngomong aja di kolom komentar. Gue pasti berusaha buat kabulkan. Oke, teman-teman. Yeah, let's go. Bye-bye.